Nah ini aku udah dua kali kesini selalu gagal karena belum buka terus. Ini udah buka buat umum, jadi aku datengin. Apa di Jawa? Pintu masuknya sini. Nah, kita masuk dulu guys. Kayak apa di Jawa ini? Kayak apa nih loh? Keren kan? Wakil presiden aja kirim bunga. Kayak apa coba? Namanya tuh di Jawa, pasti makanannya tuh Jawa nih, Prambanan. Hebat ya sejarah aku. Yang AC panas. Kayak inlet tempatnya, putih hitam dominan dok. Ini bagus-bagus aja. Mau di mana, Bi? Kayak minta menu ya, Mbak. Sini aja, Bi. Itu outdoornya ya, guys. Di Jawa Imperial Javanese Resto ya, ada pasti ini makanan Jawa, jadi kalian nggak bakal nemu makanan pasta mungkin di sini ya, menurut aku guys. Bener kan, tempe jepit 52.503 piece. Menurut aku harganya lumayan pricey, cuman ya itu relatif guys, relatif. Tapi kalau aku udah lihat dari sini aku udah bilang pricey, it's okay. Kita cobain. Kayak gini lah ya menunya ya. Menurut kalian, kalau kalian di sini kalian pesen apa gitu? Coba di komen. Kalian pesen apa kalau di sini? Ini itu dessert. Oh ada pasta ternyata. Aglio olio, olio. Ini minuman. Oke, udah cukup ya. Sekarang aku mau itu order. Dapat komplimen buah sama kuacang. Kita makan buahnya dulu ya. Dalamnya itu aku nggak tahu dia ada kayak saus gitu. Coba kita cicip tuh sausnya, itu saus apa? Kalian di mana ya? Oh, itu sausnya itu kayak rujak gitu loh guys. Kayak gula Jawa diaduk. Namanya buah gitu ya. Ngomong apa buah? Namanya buah. Aku pesannya nasi wangi. Nasi bebek goreng. Nanti aku kasih lihat ya. Ini orderan aku, bebek goreng sambal ijo, nasi, timun, tomat, wortel, dan sayur-sayuran dan sambal ijonya ya. Padahal sambal ijonya banyak nih, dua nih. Ini. Kita coba ya. So, aku pesan tadi 12.58, ini sekarang 13.23. Jadi saya tidak tahu, menurut kalian itu lama atau cepat. Kalau pergi saya, semua sebebek goreng ini termasuk lama. Tidak perlu dikompil. Penting kita makan saja. Kita coba ya. Coba cabenya dulu. Kayak apa? Karena aku penggemar cabe. Enak sih. Oke, ini bebeknya. Ya mungkin kayak bebek biasa ya. Kan bebek goreng. Aku nggak tahu ya. Aku biasa kan makan bebek itu mungkin tidak nampak ya. Ini bulunya banyak banget loh. Bulu bebeknya nih loh, pada kelihatan nggak? Gak tau tuh normal atau nggak di bebek. Pokoknya oke aja, cuman loh, aku mungkin di harganya terlalu pricey. Tapi itu relatif. Oke, aku makan dulu, dadah. Nah ini aku pesen itu wedang jahe. Nunggunya setengah jam ya. Atau mungkin dia metik jahenya jauh. Coba kita pakai jeruk nipis. Ini pertama kali aku makan wedang jahe, minum jeruk wedang jahe sih. Yuk kita minum ya. Sambil cerita. Setelah aku pikir-pikir ya, kita sambelnya tuh dua tuh, di atas bebek sama si di mangkok itu yang di mangkok kecil ya. Kita sama-sama sambel ijo ya. Kenapa dia nggak bikin sambel bebek goreng Madura gitu, yang atasnya tuh kaos hitamnya itu Madura? Ini ya kan guys ya, kenapa ini pakai sambal dua? Kita selera ya. Kita minum. Oh my
god. Kenapa aku pesan udang jahe ya? Mungkin aku gak cocok guys sama minuman udang-udangan. Ya wis. Udah kelapa pesan udang tadi? Tuh dimana lagi yang buang? Ikut lah.